Ucup, Ucup. Waduh, gawat, ada bapak. Bapak, enggak patroli, Pak. Ini, bapak lagi patroli. Ucup mau kemana? Mau ke lapangan, Pak. Main sama teman-teman. Oh, bagus dah. Mainnya yang baik ya, Cup, ya. Siap, Pak. Cup, ingat pesan bapak ya. Ucup kan baru sembuh kemarin batuknya. Iya, Pak. Iya. Sama, satu lagi pesan bapak. Harus jujur. Iya, Pak. Ucup selalu jujur kok. Nah, mantap. Ini baru anak bapak. Bapak lanjut dulu ya, Cup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Hati-hati. Hampir aja ketahuan. Aduh, di mana lagi nih Bang Sanip ya? Kalian dicari kok ya susah Bang, udah keliling-keliling tuh. Mana belum ngantar barang-barang lagi nih punya Bapak Cang. Yang sabar, bos. Biasa, Pak. Insya Allah, sebentar lagi ketemu kok. Yang biasanya aja kan wirawiri nih loh, Sopo. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba ada. Lah kok sekarang malah ngumpet nih loh orangnya. Wes. Cucup. Jalan kok malah di tengah jalan kayak gini, kenapa toh? Maaf Bang Jarwo. Cup, kamu itu kan baru sembuh toh batuknya toh? Lah kok udah makan permen aja lho? Tak bilangin bapakmu lho. Jangan Bang Jarwo. Sini. Tak sita aja permenmu sini. Jangan juga Bang Jarwo. Ambil lho. Kamu tuh baru sembuh, Cup. Cup, berhenti toh, Cup. Cup, tak bilangin bapakmu beneran lho ini. Tolongin dong. Sama-sama. Wes. Lah, biarin aja lah, udah enggak usah ngurusin Ucup. Mending kita nyari Bang Sanip. Ya, jangan Bang Jarwo. Ucup janji enggak nakal deh. Ya, Bang Jarwo. Ayo sama, kita cari Bang Sanip sampai ketemu. Sekalian anu nganterin barang-barang pesenannya Bapak Cang, ntar telat lagi kita. Iya, bos, siap. Hah, Bang Sopo kok ikut-ikut Bang Jarwo sih? Maaf, Cup. Bang Sopo juga harus cari Bang Sanip. Mumpung gak ada bapak. Kak Adik, tolongin Ucup. Hah? Ucup kenapa? Ucup sakit gigi, Kak Adik. Aduh. Ayo Ucup, Kak Adik antar ke bapak. Jangan Kak Adik, Ucup takut sama bapak. Ucup punya salah sama bapak. Hah? Salah apa Cup? Bohong sama bapak. Gak apa-apa Cup. Yang penting Ucup minta maaf sama Bang Sanip. Wah berhenti. Aduh, bapak sama anak kok sama aja. Bikin kaget terus, jantungan lah aku Bang. Yang sabar ya bos. Iya sabar. Ucup gak apa-apa. Ucup nggak apa-apa kok, Pak. Lah, terus ngapa begini ini? Pak, maafin Ucup, Pak. Aduh, maafin. Ucup nggak akan ulangin lagi makan permen ngumpet-ngumpet.
Sini Cup, sini. Bapak. Cup, Bapak kan tahu banget Ucup. Ucup kan tenggorokannya sensitif. Hah? Gampang batuk kalau makan permen. Nah, kalau sakit gigi, itu mah bonusnya. Lantaran Ucup ngumpet-ngumpet dari Bapak. Tapi tenang Cup, ntar Bapak bikinin air anget pakai garam dikit. Buat Ucup kumur-kumur buat sakit giginya. Sama obat batuknya juga sekalian, ya? Iya, Pak. Nah, makasih ya buat semuanya udah bantuin Ucup, ya. Sama-sama, Bang Sanip. Sekarang saya mau Ucup pamit dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, jangan pake nangis. Maafin Ucup ya, Pak. Abisnya, kalau permen yang gak habis, ntar kan mubazir. Terus, kalau mubazir kan temennya setan, Pak. Kalau kalau kita jadi temennya setan, ntar kita bisa masuk neraka, Pak. Kalau kalau gak percaya, tanya aja sama. Iya, Cup, iya. Bapak juga paham kalau soal itu, mah. Tapi kan kalau Ucupnya jadi batuk lagi, gimana? Kan kalau banyakan mudaratnya daripada manfaatnya, mendingan kita tinggalin, Cup. Nah, ya nangis. Seneng ya, Sabo? Kalau ngeliat bapak sama anak akur itu, mantep lah. Iya, bos. Tapi kan, bos, Bang Sanip kan... Waduh, susah-susah dicariin, sekarang malah hilang lagi. Aduh, Bang Sanip, tungguin Bang, aduh, ini kan tugasnya dari Bapak Cang. Udah ketemu malah hilang lagi, aduh. Bang Sanip, tungguin lo tadi lewat mana tadi, Sobo? Ke kanan apa ke kiri apa terus, Sobo? Cari lagi, muter-muter lagi, ya. Ayo berani, jangan berhenti. Duitnya itu terbang semua. Kau sahabat sejati, teman dalam duka.